ibu di blok B. Saya lihat di sini kita sudah menempelkan. Sayang, lihat di sini. Kita sudah menempelkan bangun ruang yang bernama kubus. Untuk mengetahui ruas garisnya, di sini ibu sudah menempelkan huruf. Ini huruf apa? Nomor satu, ini namanya ruas garis apa sayang? AB. A, B. Nanti maju-maju. Kita sudah punya huruf kecil di sini. Sudah ibu sediakan sayang. Nanti kamu ambil di sini, silakan yang maju. Misalnya bu, yang pertama garis apa nih? A, B. Kamu tempelkan di sini. A, B. Ya sayang, ya. Paham seperti itu? Bisa semua? Bisa. Oke, atau di sini boleh di apa namanya? Ditusuk pakai ini boleh. Ditusuk. A, B, kemudian C. B, C yang berurutan ya. Ke sini, ke sini. Kemudian ini baru dari atas ke bawah. Ya, berurutan dari cantik dulu. Nanti pakai ini nak sayang. Cantik, ayo maju cantik. Ya, coba cantik. Ini namanya ruas garis apa? A, B. A, B. Silakan cari A, B nya mana? A nya mana? A, kamu A, B. Nah, ditaruh di sini. Tusuk. A, B kan ini? Tusuk di sini. A, B, A, B. Ruas garis apa, Judi? BC. BC. Bisa sayang, pinter. Lanjut, ayo Pasha. Ruas garis apa berikutnya, Pasha? CD. Ya, ambil. Iya, pinter. Ya, tempelkan sayang. Pakai pakunya itu. Mana? Nah. Ya, ayo ditempelkan di sini, ke depan. Ayo Fasya, tempelkan. Yang lain siap ya, abis ini Kila. Ayo, siap-siap ya. Kila siap? Yuk, Kila, berikutnya Kila. Garis apa berikutnya, Gila? B sama E. Jadi satu aja, sayang. D, A. Pinter. Ya, lanjut. Dafa. Ayo, Dafa. Itu.
nggak apa-apa. Luas garis apa, Dafa? E, F. Iya, bagus. Berikutnya, Paris. Yo, Paris, garis luas apa, Riz? Yang bagian atas, Nang. Luas garis apa yang bagian atas? Apa itu? FG, boleh. Lanjut lagi, Rere, ayo Re. Luas garis apa? Apa itu? Jadi satu sayang, ditumpuk, ditumpuk. Ditumpuk. Dah. Ditumpuk sayang tuh kayak temannya tuh ditumpuk. Oke, ditumpuk. Tumpuk re. Sok. Ya. GH. Betul tidak garis luas, luas garis GH? Ya, ayo Raka Putra. Sekarang satu lagi. Sudah ketemu? Di atasnya aja sayang. Nah. A, E, ditumpuk biar bisa diiniin. Ditumpuk pinter. Iya, H, E, pinter. Berikutnya Aulia, yang ke bawah sayang. Yang ke bawah Nok, ayo pilih. Ya, kamu belum? Ya, ditumpuk. Oke, bagus. Berikutnya Kania. Siapa dulu, Davina? Ayo, Davina. Ayo, ditumpuk Davina. Oke, berikutnya masih ada dua lagi. Yuk, Kania. Tiga lagi, Bu. Iya, pinter terakhir. Ayo, Sazia. Luas garis terakhir, satunya. Untuk kubus ada berapa?
garis ini kita mengetahui bahwa dalam kubus ini ada berapa jumlah luas garisnya? 12. Ada 12. Ibu juga punya gambar yang lainnya. Ada ini. Tuh lihat. Nanti kamu tempelkan nama ruas garisnya dan dibuat seperti ini. Nanti tugas kelompok ya. Dan yang ketiga juga ada gambar. Ibu bagikan ke kelompok, kita buat kelompok dulu ya teman-temannya. Paham semua perintahnya? Ayo dipasang-pasangin ya, diurutkan ya. Berarti ST mana ST? ST-nya di sini. ST. Sama apa lagi? TI. TI-nya mana? TI. TI-nya di sini. Kemudian yang di sini cari yang ada huruf ada gambarnya sayang yang berwarna. J-nya ini. I-nya benar enggak nih? I-nya belum benar. Cari yang ada warna I-nya ini. Tuh, sok dipindahin dulu. Silakan. Ininya cari yang ada warnanya, Nak. Nih, ini bukan B. B yang B-nya mana yang ada warnanya? Ada, Bu. Ada. B-nya mana yang ada warnanya tadi? Nah, ini nih yang ada warnanya nih. Nah, pakainya yang ini pintar. Tuh. Kemudian ini kan BC. Nanti ini pasangnya di sini B sama C di sini. Iya, gitu. Ya ini C-nya cari yang ada warnanya, Nak. Nih, misalnya yang mana cari C yang ada warnanya? Mana C yang ada warnanya? Ini. Ah, berarti pasang di sini. Sok, betulin seperti itu dulu. Nah, kelompok ini sudah benar ya. Nanti seperti ini silakan dikasih lem. Ini sesuai. Ini W X ya. Di sini WX-nya atau XW-nya di sini tuh seperti itu. Siap sayang ya.